Oke guys, kembali lagi di channel dari Polo 95. Di video kali ini saya datangi langsung mesnya Burok Nada Muda yang di alamat desa Karangwangun, Pabuaran Elor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon ya guys. Nah, di kesempatan kali ini saya mau review dan grebek mesnya Burok Nada Muda ya guys. Oke, kita langsung masuk ke dalam aja guys. Assalamualaikum. Nah, dan di sini ada ownernya langsung, Burok Nada Muda ya guys. Oh ya, dan di sini saya mau ini mas, mau review satu-satu armadanya Burok Nada Muda mas, boleh nggak? Boleh. Kita langsung keluar aja guys, mau review satu persatu. Oh no. Nah, dan di sini ada gotongan model Indramayu ya mas? Iya. Oh ya, ini waktu beli, waktu bikin di mana mas? Di Gebang. Oh, ternyata ini belinya di desa Gebang guys, bukan di Indramayu mas Aan. Iya. Oh ya, ini waktu beli di orang namanya siapa sih? Supar. Oh, ini waktu beli katanya di Mas Supar, desa Gebang ya mas Aan? Iya. Nah, dan di sini armadanya banyak ininya guys, banyak apa? Pernak-perniknya dan aksesorisnya banyak nih. Oh ya, ini namanya apa sih mas? Ukirannya? Ukiran sama lukisannya tuh guys. Nah, dan di sini perpaduan warnanya banyak nih. Ada warna emas, oranye, dan juga hijau stabilo. Nah, dan di sini gambarnya gambar wayang guys tuh. Gambar wayang. Oh my god. Ini namanya krodong. What? Nah, di sini juga ada kainnya nih. Ini gotongan apa sih namanya mas Aan? Manuk. Gotongan burung guys, burung kepalanya kepala dua, dan di sini warnanya warna merah nih. Di sini pakainya bulu sintetis ya guys tuh. Badannya pakai bulu sintetis yang pendek, dan ini kepala burungnya yang panjang tuh pakainya. Nah, dan di sini juga ada sayapnya nih, kayak sayap naga. Ini sayap ada dua tuh sayapnya. Oh ya, ini gotongan satunya ada apa ini mas Aan? Gotongan apa namanya? Ogo-ogo. Oh, dan di sini ogo-ogo kolaborasi sama kepala apa sih ini? Naga kayaknya. Kepala naga guys. Ini ogo-ogonya kolaborasi sama kepala naga. Nah, dan di sini ogo-ogonya warnanya warna biru guys. Sama di sini juga pakainya ini bulu sintetis yang pendek. Nah, dan di sini ini kukunya pakai sponnya guys, spon yang 1 cm. Sama di sini juga aksesorisnya pakai spon, sayap juga pakai spon guys. Tuh. Nah, kerodongnya di sini banyak lukisannya tuh. Ukiran-ukiran. Oh ya, ini waktu beli di mana juga Mas Aan? Ini beli di Indramayu. Katanya yang ini mah yang ogo-ogo tuh belinya di Indramayu di siapa sih namanya orangnya Mas? Akila. Mas Akila Tim katanya di Indramayu ogo-ogo ini mama belinya. Nah, dan di sini juga ada satu lagi nih, ini gotongan apa namanya mas? Ogo-ogo lagi. Ini ada gotongan ogo-ogo guys, sama di sini perpaduan ini kolaborasi sama kepala naga juga ya guys tuh, kepalanya di bawah, ogo-ogonya di atas. Nah, dan di sini ogo-ogonya warna merah, sama juga di sini kukunya pakai spon yang 1 cm guys tuh. Nah, dan sini mahkotanya pakai warna emas ya guys tuh. Momolonya juga di sini pakai warna merah. Nah, dan juga di sini badannya pakai warna merah. Kalau naganya pakai warna hijau guys tuh. Oh iya, ini waktu bikin di mana juga mas? Indramayu lagi. Sama katanya guys di Indramayu, di Indramayu. Sama ini satu orang juga mas. Tidak. Kalau ini belinya di mana? Karangampel. Oh, ogo-ogo ini katanya warna merah, belinya di Karang Ampel guys, di Indramayu. Oh ya, di mesnya Nada Muda itu ada berapa gotongan sih mas? 5 7, ada yang 2 kuda sama manuk. Oh, berarti yang model Indramayuan ada 3 gotongan, singa kembar ada 2, dan juga ada kuda sama burung guys. Nah, nanti mau tak review singa kembar sama kuda
sama burungnya. Nah, dan sini saya mau review ataupun mau grebek ini dulu tuh, kepala buruk ataupun ratu ayunya. Nah, dan di sini ada ini nih. Ada kepala rahwana, guys. Oh ya, ini waktu bikin di siapa, Mas Aan? Di Kang Kandar, dari Bapak Kang. Ini waktu bikin katanya di Kang Kandar di Babakan, Kabupaten Cirebon, Kecamatan Babakan juga ya, guys. Oh ya, ini waktu beli dari tahun berapa sih, Mas Aan? Ada 4 tahun ya, berarti tahun 2000. Tahun 2020 berarti. Iya. Ini katanya waktu beli di tahun 2020, guys. Oh ya, di sini juga sama nih. Cat dasarnya warna merah, dan di sini mahkotanya pakai spon yang 2 mili ya, guys. Tuh agak tipis ini tuh sponnya, cuman di double. Oh ya, dan di sini juga ada ini nih, batu akik ya. Pakainya batu akik aksesorisnya, guys. Nah, dan di sini kerandanya, keranda ini nih warna emas tuh, kerandanya tuh. Halisnya pakai warna hitam ya, guys. Shadownya pakai warna emas di sini tuh. Nah, bola mata warna putih. Di sini perpaduan warnanya ada hitam, biru, merah dan hitam juga ya, guys. Nah, dan di sini kumisnya pakai bulu sintetis, guys, tuh. Oh ya, ini bahannya dari apa sih, Mas An? Bahan kertas sama bubukan kayu. Berarti nggak pakai kayu, nggak pakai fiber ya? Kayaknya kertas katanya, guys, tuh. Ini bahannya pakai kertas bubukan, campur sama bubukan kayu. Nah, dan di sini juga sama nih, pernak-perniknya pakai benang wol tuh, yang pelangi tuh. Sama juga di sini pakainya rambut tali tuh, tali rapia. Nah, dan di sini tuh tampak sampingnya kayak gini, guys. Tuh. Oh ya, waktu awal mula berdirinya buruk Nada Muda tahun berapa sih, Mas? 2007. Oh, katanya 2007, guys, awal mula berdirinya buruk Nada Muda itu. Oh ya, waktu dulu namanya apa sih, Mas An? Yang PJM. PJM. Bangkit Jaya Muda. Oh, yang dulu pertama awal berdirinya tuh bukan Nada Muda ya, Mas An? PJM. Apa singkatannya, Mas An? Bangkit Jaya Muda katanya, guys. Nah, dan di sini saya mau review kepala buruknya, guys. Nah, dan di sini kepala buruknya, guys. Oh ya, ini waktu bikin di mana, Mas Aan, kepala buruknya? Japri. Oh, ini waktu beli katanya waktu bikin di pengrajin kesenian buruk yang namanya Mas Sapri, Desa Cangkuang. Anaknya Bapak Karji yang punya grup buruk Nada Satria ya, Mas Aan? Iya. Nah, dan di sini katanya beda, guys, cuman beli kepalanya aja. Kalau mahkotanya sih dibikin dari orang lainnya, Mas An? Iya. Waktu bikin mahkota di mana, Mas An? Di Pebedilan. Nah, dan di sini apa namanya, make upnya halisnya pakai ini ya, guys, pakai cat bukan pakai spotlight tuh. Di sini juga sama, shadownya pakai warna biru, bola matanya hitam sama biru tuh. Nah, dan di sini apa, bulu matanya pakai warna hitam, dan di sini bahannya pakai yang dari kuas ya, guys, kuas cat. Nah, sama di sini lipstiknya pakai warna merah, guys, tuh. Nah, oh ya, ini bahannya dari apa sih, Mas An? Kertas. Sama di sini pakainya kertas ya, guys, bukan pakai kayu ataupun fiber. Oh ya, ini kepala buruknya punya nama enggak sih, Mas An? Punya sih. Dewi Anjani. Oh, yang kepala buruk ini katanya Dewi Anjani, guys. Nah, dan di sini yang sebelahnya ada kepala buruk lagi nih. Nah, ini waktu bikin sama nggak, Mas An? Sama di Mas Sapri juga. Sama ini kepala buruknya bikin di Mas Sapri juga, guys. Nah, di sini juga sama ya, bahan-bahannya pakai ini, pakai kertas ataupun campur sama apa sih, lem ya, Mas An. Nah, dan di sini sama, guys, mahkotanya pakai sponnya yang ini mah yang tipis ya, paling tipis yang 2 mili tuh. Nah, dan di sini pernak-perniknya ada payet tuh, payet.
Dan di sini ada ini nih, apa kayak semacam apa sih? Bukan. No. Model-model berlian ya pokoknya tuh. Pernak-periknya guys banyak. Dan di sini pakainya spotlight juga nih. Spotlight warna emas ya guys tuh. Nah, dan di sini pakainya pakai renda sama tuh. Sini juga sama, pakainya pakai halinya pakai cat, bukan pakai spotlight ya guys tuh. Shadownya pakai warna biru. Celahnya warna hitam. Dan di sini juga antingnya pakai ini nih. Pakai benang. Sama di sini warna-warna hijau juga guys ya. Nah, dan di sini juga ada ini nih, penggawa-penggawanya. Pewayangan yaitu ada Hanoman tuh guys. Hanoman. Oh ya, ini waktu bikin kepala Hanoman di mana Mas Aan? Dikin dari sasak. Katanya ini waktu bikin kepala Hanoman di Babadikin, pengrajin kesenian buruk asal desa Sasak Karangwangun ya guys. Nah, dan di sini waktu beli Mas Aan ini dari tahun berapa sih? Sama 2007. Sama ini 2007 katanya guys. Berarti paling lama ya Mas Aan. Iya. Ini ya. Udah paling lama nih kepala Hanoman di sini guys, di mesnya Brok Nada Muda. Oh ya, ini bahannya pakai apa Mas Aan? Kayu randu ya? Iya. Bahannya pakai kayu randu katanya guys. Nah, ini suasana dalamnya kayak gini tuh. Kayaknya tuh. Tuh. Ini berarti sama ya, ini pakainya ini juga deh. Apa? Kayu, dan juga di sini kayunya kuat ya Mas Aan, enggak bubuk ya? Enggak. Nah, dan di sini cat dasarnya pakai warna putih guys, Hanomannya tuh. Sama juga mahkotanya pakai spon, dan di sini pakainya rambut bulu sintetis. Tuh. Nah, dan di sini juga ada ini nih, kepala Grandong. Oh ya, ini waktu kepala Grandongnya bikin di mana juga Mas Aan? Kandar, Kang Kandar. Dari Bapak Kami sama ini. Kepala Rawana sama Grandong bikinnya di Kang Kandar. Iya. Itu pengrajin buruk bukan sih? Iya, pengrajin buruk. Sama katanya guys, pengrajin buruk juga ini Kang Kandar asal desa Babakan ya Mas Aan. Iya. Dan di sini Grandongnya pakai warna ini ya, apa? Merah-merah hati. Tuh, cat dasarnya guys. Nah, dan di sini halisnya pakai ini, spon. Pakai spon guys tuh, perpaduannya sama cat. Nah, lidahnya panjang sekali ini guys tuh. Pakai spon juga sama tuh. Oh ya, ini taringnya pakai ini ya Mas Aan. Pakai spon tuh, taringnya pakai spon guys. Dan di sini rambutnya pakai ini nih, tali rapia ya guys tuh, sama kayak Rahwana. Nah, berhubung singa kembar ditaruhnya di ruangan paling belakang ya guys, kita lanjut sambung video nanti ya guys. Nah, dan di sini saya mau masuk kamar yang katanya ada singa kembar sama burung dan juga ada kuda guys. Nah, kita langsung masuk ke dalam aja guys. Nah, di sini tuh banyak ini nih, gotongan yang nggak kepake, gotongan kerbau ini tuh. Nah, dan juga ada kerangka buruk ini tuh, kerangka buruk. Oke, kita langsung masuk aja guys. Nah, dan di sini kamar ini guys, mesnya Brok Nada Muda yang kamar paling belakang. Nah, di sini juga banyak ini nih. Banyak-banyak semacam kayak peran apa buat yang paling depan ya, barisan yang paling depan kalau manggung tuh. Nah, dan di sini juga ada bebutaan tuh. Warnanya warna semu-semu pink ya, guys. Oh iya, waktu bikin di siapa ini Mas Aan? Oh, sama di Kang Kandar juga, pengrajin asal desa Babakan. Nah, dan di sini ada Grandong warna hijau. Oh ya, ini garapan desa juga Mas Aan. Oh, sama berarti satu produk garapannya Kang Kandar. Oh ya, ini apa sih Mas Aan? Emak-emaknya sih. Oh, emak-emak yang itu tuh, yang suka nginang tuh. Ini sama juga satu produk garapan Kang Kandar guys. Oh ya, ini sayap apa ekor sih Mas Aan? Buntut gitu Bang. Oh, ini katanya ekor guys, ekor
ekornya ini nih buruk. Nah, dan di sini ada singa kembarnya guys tuh. Singa kembarnya. Oh ya, ini waktu bikin di siapa Mas An? Mas Riko. Ini katanya waktu bikin di pengrajin kesenian buruk yaitu Ariko asal Desa Cibogo ya Mas An? Iya. Oh ya, di sini bahannya sama guys. Di sini bahannya pakai kayu rangdu tuh. Pakai kayu rangdu. Di sini cat dasarnya ada warna kuning. Di sini perpaduan warnanya ada warna merah sama warna hitam ataupun warna putih juga ya guys. Nah, di sini warna bulunya agak semu-semu oranye guys. Semu-semu oranye sama di sini pakainya bulu sintetis juga. Oh ya, kalau badan singanya di sini pakai warna semu-semu coklat ya Mas An? Iya. Oh ya, ini waktu bikin dari tahun berapa Mas An? 2019. Berarti udah lama ya, lumayan nak. Udah ada 3 tahun, 4 tahun ya Mas An? Hampir mau 5 tahun guys, ini singa kembarnya katanya. Oh ya, ini yang betina sama yang jantannya mana sih Mas An? Sama aja sih. Sama ini mah. Berarti betina semua ya. Nah, dan di sini juga ada ini nih, gotongan ini kuda. Duh, warnanya warna coklat. Oh ya, ini waktu bikin di siapa Mas An? Di sini gotongannya bikinan Ariko juga, orang Cibogo, pengrajin kesenian buruk. Nah, dan di sini badannya warna hitam ya guys tuh, warna hitam. Berhubung saya susah mau jalannya, susah tuh mau tak review tapi susah jalannya. Nah, dan di sini juga ada ini nih, gotongan burung warna hitam juga sama, tapi badannya warna merah guys tuh, warna merah. Maaf kalau videonya agak gelap ya guys, dan di sini lampunya mati. Oh ya, ini waktu bikin di siapa juga Mas An? Ini dari Mang Rayun, dari Sasak. Oh, ini tuh waktu bikin katanya di Bapak Rayim asal pengrajin Desa Sasak ya Mas An? Iya. Oh ya, orangnya masih ada nggak sih Mas An? Masih. Oh. Nah, dan di sini juga ada ini nih, kerangka buruk ataupun badan buruk ya guys. Dan di sini warna kainnya, warna dasarnya tuh ada warna biru tuh, pakainya kain loto. Ini mah warna merah biru. Oh ya, warna kalau buat panggungnya warna kuning sama kuning, juga kan? Kuning. Ini mah berhubung maksudnya nggak manggung ataupun nggak main, dilepas gitu. Iya, bongkar pasang. Kalau punya buruknya nada muda tuh bongkar pasang guys. Kalau manggung ya bisa dipakai, ataupun kalau ya nggak manggung itu tuh nggak di ini, nggak dipakai, dilepas ya Mas An? Iya. Nah, dan di sini juga ada ini nih, apa, sayap buruk satu pasang. Di sini banyak ini nih, banyak sayap buruk dan sayap rahwana juga guys tuh. Ini model pabuaran juga sama ya Mas An? Oh ya, ini waktu bikin kerangka buruk ataupun badan buruk di siapa sih? Di Mas Dias dari Walet Karang Sari itu, Gunung Sari. Ini katanya waktu bikin kerangka buruk ataupun badan buruk di Mas Dias yang di Desa Gunung Sari ya guys, yang punya grup buruk juga namanya Buruk TBM, Tunggal Budaya Muda kalau nggak salah. ITBM, Tunggal Budaya Muda ya kalau nggak salah tuh. Sama ini juga saya waktu bikin di Dias. Nah, dan di sini banyak ini nih. Oh ya, di sini juga ada ini nih, boneka Pasifik tuh guys tuh. Boneka Pasifik ya tuh. Nah, dan di sini juga ini kerangka apa sih Mas An? Oh, ini kerangka buruk nggak kepake guys katanya, kata Mas An. Nah, dan di situ banyak itu tuh bambu-bambu yang buat digotongan tuh, banyak bambunya tuh. Oke, sekian dan terima kasih grebek mes buruknya nada muda. Oh ya, barangkali mau nanggap dalam acara khitanan dan sunatan ataupun pernikahan, datang aja langsung di mesnya buruk nada muda yang dialamatkan Desa Karangwangun, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon ya guys. Desanya Desa Pabuaran Lor, Karangwangun. Nah, nanti kalau misalkan ini, langsung aja hubungi nomor yang di bawah ini ya guys. Oke, jangan lupa juga pantengin channel Harry Polo 95 agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Harry Polo 95 guys. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.